Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khoirunisa. Saya dari kelas PBAC semester 5. NIM 181021 0078. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media sederhana yang saya gunakan pada mata pelajaran Bahasa Arab Maharoh Kiro'ah di Madrasah Aliyah kelas 10 dengan tema Al-Madrasah. Tujuan pembelajaran umum yaitu siswa memahami teks Bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Madrasah. Tujuan pembelajaran khusus, siswa minimal mampu melafalkan, menjelaskan, dan menyusun teks bacaan tentang Sakanul Madrasah. Media yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu sticky note dan juga kartu. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kartu. Bentuknya seperti ini. Kartu nanti ini masing-masing siswa akan diberi kartu. Di dalam setiap kartu ada potongan-potongan bacaan tentang tema yaitu Sakanul Madrasah. Lalu siswa membacakan potongan-potongan ini sesuai dengan urutan. Misal siswa yang mendapat paragraf pertama, dia mendapat giliran pertama untuk membacakan. Seperti Fisakani lil madrasati sakanun litulabi wasakanun litolibati. Lalu siswa menjelaskan arti atau penjelasan dari kalimat ini. Di sekolah ada asrama untuk murid laki-laki dan asrama untuk murid perempuan. Begitu seterusnya sampai akhir teks. Media yang kedua yaitu sticky note. Bentuknya seperti ini. Di dalam sticky note ini ada tulisan Sakanul Madrasah. Ya. Ada juga yang tidak ada tulisannya. Nanti ini dibagi secara acak. Siswa yang mendapat sticky note dengan tulisan Sakanul Madrasah, dia wajib maju ke depan, lalu menjelaskan kembali materi yang telah kita pelajari tentang Sakanul Madrasah dengan bahasanya sendiri. Sticky note ini juga sebagai bentuk evaluasi sebelum diadakannya tes secara tertulis. Ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa pada teks yang telah dipelajarinya. Karena temanya media sederhana, maka video kali ini sederhana saja. Terima kasih. Share, subscribe, like jika suka, dislike jika tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.